Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini kami akan Menjelaskan cara Membuat Ataupun merubah Folder project Pada Jupiter notebook ya Jadi pertama-tama kita Buatkan dulu folder projectnya misalkan saya buat di D ya. Kemudian pilih new folder. Oke, setelah itu kita klik. Kemudian selanjutnya kita copy linknya ini ya. Oke, setelah itu kita cari Jupiter Notebooknya. Oke, okay. kemudian kita klik kanan saja, kemudian kita pilih Properties ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat uh, tab ataupun menunya. Kita pilih uh, Shortcut nya Shortcut, ini kan misalnya General, kemudian kita pilih Shortcut. Kemudian eh, karena saya sudah merubah di sini sebenarnya buatkan folder baru, maka kita masukkan link itu lokasi folder tersebut di antara tanda kutip 2, di akhir eh, di akhir target ya di sini ini ada tanda kutip dua di antaranya kita copy. Jadi sekarang Folder project pada Jupiter notebooknya berada pada D kemudian Foldernya adalah project python Setelah itu kita uh, Apply kan saja Kemudian oke okay ya Sekarang kita coba uh, Buka Oke okay. Nah, sekarang eh, kita berada pada eh, folder project, yaitu eh, project Jupiter Note. Oke. Sekarang kita coba masukkan satu file, jadi caranya adalah eh, New, kemudian Python. Oke, ini adalah nama file. -nya. Misalkan kita eh, project satu, ya. Sekarang coba kita lihat apakah sudah masuk di folder uh, project petang itu. Ya, oke okay ya. Jadi sudah uh, masuk. Oke, okay, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.